Assalamualaikum. Bersama saya lagi pada kali ini. Hari ini saya akan menceritakan serba sedikit apa itu analisa teknikal ataupun kita panggil dalam bahasa orang putihnya technical analysis. Okey, first sekali kita perlu tahu technical analysis ni ataupun analisa teknikal adalah alat untuk mengkaji pergerakan pasaran dengan menggunakan carta ataupun chart. Yang seperti kita boleh lihat di depan saya ini adalah chart. Ya, carta untuk FCPO. Okey. So, kemudian sebelum kita pergi lebih lanjut, anda perlu tahu apakah falsafah-falsafah yang diguna pakai jika anda trade dengan menggunakan chart. Okay, yang pertama sekali anda kena tahu, tindakan pasaran mengabaikan segala-galanya bermaksud price discount everything. Bermaksudnya dekat chart ni, dari segi news ke, data ke, everything's already factor in. So, ignore. Based on chart alone. Ini rules falsafah charting. Bukan semestinya you wajib tinggalkan terus. Tak. Tapi anda, itu adalah salah satu rule dia. Tapi anda boleh juga untuk nak tengok news ke, data ke, tak ada masalah. Production, FCBO ke, nak tengok currency ke, faktor-faktor sebelumnya saya telah beritahu. Okey, yang kedua, harga bergerak dalam trend. Kalau anda nampak, kalau trend tu menaik, dia akan menaik. Dia memang bergerak dalam trend. Kalau trend tu menurun, menurun. Trend tu sideways dan setianya sideways. Dan yang ketiga sekali, sejarah kembali berulang, iaitu history repeat itself. So, sometimes chart dia ada cycle dia. Every 10 years, every 20 years, tengok when the market correct, crash, and then sometimes the cycle after 10 years, it happen again, after 20 years, it happen again. So, dia yang sama berulang-ulang. So, sebab tu dia kata, history repeat itself. Okay. Yang seterusnya, saya akan terangkan sebuah sedikit mengenai jenis-jenis chart yang diguna pakai. Okey, yang di depan saya yang biasa sekali, yang paling common sekali kita pakai adalah candlestick chart. Candlestick chart ni, dia ada body, dia ada high, low, open dengan close. Okey, kalau anda tengok warna putih, kalau anda tengok ianya berwarna putih, bermakna price open di bawah dan close di atas. Yang ini adalah high-nya, ini adalah low-nya. Macam contoh yang anda tengok di sini, open 2818, high 2903, low 2810, close 2894 dan candle berbentuk berwarna putih. Sekiranya open lebih tinggi daripada close, bermakna candle itu akan berwarna hitam ataupun merah. Putih ataupun hijau. Okay. So yang seterusnya, kita tengok kepada second jenis chart, iaitu bar chart. Yang biasa orang pakai bar chart, sama juga dengan candlestick, kecuali dia tak ada body. Dia ada high, low, open, close. Dia ada. Cuma dia tak ada body. Okay. Dan yang seterusnya adalah line chart. Line chart adalah dia merupakan dari kombinasi close saja. Tak ada high, tak ada low. Okay. Close saja. Satu line saja. Okay, dan yang terakhir sekali yang biasa adalah point and figure. Point and figure tak ada di sistem TradeSmart ni. Tapi kita akan tunjukkan juga. Dengan menggunakan platform Next View. Ini kita akan tukar point and figure. Okay. Point and figure, dia ada XXX dengan 000. Kalau X menaik, 0 menurun. Okay. Itu saja berkenaan dengan pengenalan apa itu charting dan teknik analisis. Sekian. Terima kasih. Berjumpa lagi di video yang akan datang.
sambungan daripada technical analysis ini.